Sheila. Setelah gue nyetir dari Malang sampai Banyuwangi, jejak rasa salsa kita sampai Bali. Gimana, Ta? Pegel, Ta? Oh, pegel banget. Aduh. Ini kan kita udah di Bali nih. Gue tuh dari tadi kepikiran, gue pingin stretching dan ngilangin pegel-pegel gue ini dengan cara melatih energi spiritual gue yang namaste gitu. Namaste, yoga, gue butuh yoga banget gue anak. Kita ke ini aja ke tempat rekomennya Danang. Oh yang si itu, Ubud Yoga Center. Iya, yoga di situ aja. Ayo. Lo yoga mat bawa? Bawa dong. Keren. Bawa. Gue selalu bawa baju pakai kaos biasa juga. Ya adalah pakai baju olahraga aja lah ya. Ya udah kalau gitu. Kan kita udah sampai Ubud, ya kita tinggal nyari aja paling deket-deket. Paling deket-deket sini kali ya. Coba. Lo lihat sebelah mana? Oke, gua kanan lo kiri. Ya oke. Lo lihat kiri, gue lewat kanan. Terus gak ada yang lihat lurus. Tak, kanan itu tuh sebelah kanan. Iya, itu. Tuh. Coba. Oh iya lo? Wah, kita hoki sekali. Emang keren banget. Boleh. Oh ini yoga center referensinya Danang. Ih, bagus ya. Lucu tak? Iya, wah ada ini banyak. Gue baru tau mereka jualan kayak gini juga. Iya makanya, keren loh. Tak, mau. Gini Sheila, kan ini tak akhir. Selamat datang, nyampe juga. Udah siap nih. Waduh. Siap tempur. Siap sih, udah siap banget ya, Ta ya. Selalu siap nih. Nah, cuma kita nggak tahu kita mau yoga apa deh. Di sini ada yoga apa aja sih? Oh, banyak. Mau yang keringetan, mau yang bergantung-gantungan. Kalau yang yoga sambil makan. Hey. Yang itu boleh nggak? One at a time. Kita yang ini aja kali ya buat pemula gitu. Buat pemula aja ya. Stretching gitu ya. Stretching. Tarik-tarik dan kita sehat dan keringetan ya. Suka ditarik-tarik. Namaste kan. Namaste. Udah siap? Udah siap banget. Atas yuk. Ayo siap dulu. Ganti baju dulu ya kita berarti. Iya, ganti baju. I wake up in my bed, wondering if you have called. The sunlight at my face and leave a shadow on the wall. The water showing me the sky and a reflection of myself I don't recognize. I should be honest with myself, I no longer have you by my side. Focus on my mindset. Maybe it will be alright. This is just how life is. It's going round in circles. Namaste. Sheila, setelah yoga 4,5 jam ini dan semua gerakan kita berhasil. Kan? Namaste Sheila. Gue masih gini ya? Enggak tak, udah kelar tak. Enggak, gue into banget nih. Sheila. Apa? Ngomong-ngomong soal namaste, gue lapar. Sarapan yuk. Gue hanya namaste, perut gue enggak. Gue mau mandi dulu sampai gue jadi baju juga deh. Gak kuat gue. Ya, lo duluan ya. Gue kesemutan. Lo masih mau namaste? Tolongin dong. Aduh. Ya, makasih sih, Bang. Aduh. Emang di umur 23 tuh emang begini sih, emang begini. Nah, gue gak nyangka loh, ternyata yoga tuh capek ya. Gue underestimasi loh. Tapi gue ngerasa jadi lebih fresh gitu loh, kayak take charge gue abis yoga. Memang sih, kan seperti yang gue bilang, yoga dong gitu. Gue kan udah mulai, ya kan? Jangan macam-macam ya Anda ya, siapa yang ngajak yoga di Bali? Hei. Danang. Iya bener, Danang. Makanannya spesial banget ya. Ini enak banget sih semua. Oh, iya, iya. Ini sesuai dengan gue banget nih. Parah nggak tuh, ya kan? Abis yoga, makan enak. Makanannya sehat ya kan? Pemandangannya indah. Tapi emang tak, jadi Ubud itu, dia tuh sekarang udah jadi pusat wisata kesehatan gitu. Jadi kayak wellness tourism-nya dunia. Jadi kalau lo lihat, Ubud itu salah satu dari 10 tempat terbaik buat yoga. Oh iya? Iya, makanya juga, jadi kalau lo muter-muter nih, itu banyak banget kayak yoga house gitu pada muncul di sini sekarang. Iya. Terus sih emang. Lo ngerasa ini nggak sih sekarang yoga tuh kayak udah bukan olahraga doang gitu, tak? Udah jadi kayak lifestyle. Iya, jadi lifestyle. Orang tuh yoga emang karena kesadaran buat sehatnya tinggi ya nggak sih? Tuh. Terus salah bangun lagi. Coba cobain dong, ini apa sih ya? Pringles. Cobain nggak punya gue? Nggak, sini potongin buat gue. Gitu aja. Potongin dong. Effort dikit dong. In front of you, or maybe I'm not enough for you. So maybe I should. Makan? Aku. Tak. Gua kan lagi ngoleksi kain tenun. Mending gue cari kain tenun Bali dong. Kalau gue sih ada di sini. Oh iya? Di desa adat gitu. Oh. Mau bisa bikin sendiri nggak kita? Bisa. Ih, seru banget, sumpah. Itu maksud gua. Yuk, habis makan kita sana aja dong, lihat. Ntar lu gua habisin makan dulu. Itu rasanya, Bi. Cobain dong. Alah. Ini rendang ini enak loh. Kenapa ini sih lu? Bener dong, tak. Hah? Sil, kenapa sih? Ya nggak tahu kan mobil lu, kenapa nanya gue? Tapi kan gue belum lunas mobil ini. Sil. Aduh, lo katanya lo montir. Kata siapa? Kata sejak kapan? Terus gimana dong nih? Nggak tahu gue gimana dong. Udah cek mesin. Ya lo dong ngecek, gimana sih? Kenapa nih, Sil? Ya mana gue tahu, sih ngerti gue lagi. Sil, kayaknya mesinnya panas deh, sering dibacain ayat. Setan. Enggak lah, maksudnya enggak, kayaknya ini mesinnya kepanasan. Enggak, tak. Terus apa, coba pegang lo gitu, sini. Enggak dong. Enggak, kayaknya ini kayak belum di-charge deh. Powerbank? Iya, pakai powerbank. Ada powerbank enggak? Sil. Enggak, gue tahun ini kurang kabel warna putih, tak. Udah, coba. Coba ya. Coba. Ngerti nih kayak bener. Tak. Gimana, tak? Gak bisa sih, lu dorong aja deh. Yang bener lah. Emansipasi wanita kita. Lo coba dulu. Udah dari tadi, gak bisa. Coba mana, gue denger. Nanti kalau gue coba terus akinya solak. Aduh, coba sih ya. Lo kan gak bisa nyetir ini, lo yang dorong aja, oke? Yaudah beneran, lo kasih tahu kapan gue dorong? Ya sekarang. Sekarang? Beneran? Ya terus. Sil, dorong Sil! Berat, tak? Enggak. Ayo dong, sebagai wanita yang kuat. Enggak, tak, lo keluar gak? Apa? Keluar. Enggak. Apaan? Enggak, gue lo keluar. Sil, beneran deh. Gue mau nyoba. Nyoba apa? Mesinnya lo kalau juga lagi panas kan nggak bisa beraktivitas kan? Ini sama mesin juga. Ini, aduh, kita nongkrong sini dulu aja yuk. Belakang aja bukan. Musik. Lo jadi gue. Indah banget suara ini, gitar ini. Coba kunci dia ya. Ini gila, bagus banget ini. Sambil nunggu mesin dingin, gimana kalau lo baca puisi, gua back sound-nya. Sil, kita sampai kapan nunggu kayak gini nih? Naik ojek aja apa? Ojek. Di sini nggak ada orang lagi. Kita tuh cuma berdua loh di sini. Mana dong? Gue starter aja deh. Coba. Starter? Oh iya bener deh, starter. Starter dong. Ah, lo nggak akan bisa udah ah. Sampai gue bisa, tak? Nggak akan bisa. Sampai gue bisa. Gua itu tahu mobil ini semuanya, nggak akan bisa. Dia kalau kayak gini nggak akan bisa nyala sama siapapun juga. Coba ya? Iya. Kalau sampai gue bisa, lo traktir gue di sini. Nggak masalah, nggak akan bisa. Kalau bisa lo nggak bisa, lo pijitin gue 3 jam nonstop. Nggak bisa, Sil, udahlah. Siap-siap traktir gue, tak? Iya. Yeah. Pijitin lo 3 jam. Nggak bisa, udah gue bilang. Nggak akan bi... Lo apain? Sil. Sil. Lo sengaja ya tadi biar gue dorong ya? Hah? Kok bisa sih? Enggak nih, gue nggak percaya nih. Ini pasti barusan cuma akal muslihat lo doang biar gue dorong kan? Tak, ngaku nggak, tak? Udah ya, buruan! Udah! Ah. Traktir gue, tak, belakang masih kebuka. Udah. Mana? Belakang masih kebuka, tak. Tak, gue mau traktir dagingnya. Tetep, Bu. Iya, Bu. Thousand miles of sadness. I can be with you wherever. Stay at home or in a foreign land. Gila, gue ada pake mogok segala lagi. Tadi mana sih, tak? Ini kita udah sampai di desa Tenganan Pegringsingan. Ini salah satu desa tertua di Bali. Oh, keren banget. Tapi kan gue mau cari tenun, tak? Emang ada? Ada di sini. Yakin? Iya, udah ntar. Lo yakin gue udah cari? Udah. Yang bener. Bawel sih. Ayo. Ayo, mah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bli, ya. Ini saya Dikta dan Sheila. Ya, kalau saya sendiri, saya Ketut Sudiastika. Oh, ya. Kebetulan sekarang saya jadi kepala desanya di sini. Oh, gitu. Ya, jadi selamat datang di Desa Tenganan ya. Ah, terima kasih. Kita baru pertama kali ke sini, begitu melihat pemandangannya di sini bagus banget. Desa kami adalah salah satu desa tua yang ada di Bali dengan adat istiadat atau kebiasaan kami yang berbeda dengan desa-desa yang lainnya. Oh, iya. Oh, boleh tahu nggak Bli apa yang membedakan sama desa lainnya? Salah satunya ketika ada upacara kematian ya. Kalau di Bali itu kan dikenal dengan istilah ngabe. Iya, benar. Kalau kami tidak mengenal itu. Kita tidak membakar mayat. Mungkin sama dengan saudara-saudara kami yang ada di Pulau Jawa dan sebagainya. Oh iya. Tidak dibakar, hanya dikubur biasa. Kemudian kalau kami juga kebetulan ada ibu-ibu di sini, mereka adalah para istri dari kerama desa. Mereka menikah ke dalam. Kami menganut sistem endogami, pernikahan ke dalam. Oh, jadi sesama saudara. Sesama penduduk asli, bukan? Oh, penduduk asli, sorry. Malah itu dibatasi, nggak boleh menikah sama sepupu. Jadi setelah sepupu baru boleh. Oh, gitu. Jadi tapi kalau orang yang bukan dari desa sini, jarang ada yang menikah di sini. Jarang, nggak boleh memang. Itu aturannya memang nggak boleh. Oh. Jadi belum pernah ada yang? Ada sih ada. Itu merupakan pelanggaran dan itu pelanggaran serius gitu. Oh. Ada sanksi adat nanti diberlakukan. Oh iya. Oh gitu. Gitu. Wah, jadi itu kan yang membedakan dengan saudara kami yang desa-desa yang lain. Ya, aku tuh sebenarnya diajak Dikta ke sini karena aku bilang sama dia aku pengen lihat kain tenun. Oh gitu. Boleh. Memang kita memiliki sebuah produk ya, yang namanya kain geringsing. Kain geringsing? Iya. Oh. Kenapa lalu nama desa kita Tenganan Pegringsingan kan? Nah, oh, itu Pegringsingan itu berasal dari kata geringsing. Boleh nanti kita lihat, silakan. Nanti saya sendiri yang akan antar ke sana. Boleh, boleh. Terima kasih. Beli, mari beli. Mari. Saya nggak sabar nih. Yap. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, maybe we got too high. But I remember tears and the laughter. How could we fall so fast? Jadi tempat pembuatan kain tenun geringsing ya di sana. Oh, jadi silakan masuk saja ke sana. Siap, siap. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih sudah merepotkan. Terima kasih. Silakan. As I'm staying close to the mirror, a lock of gold, a secret smile, little things. Wah, ini bagus banget Ibu. Ini lagi bikin yang ukuran berapa Bu? Ini yang ukuran panjang 2 meter. Oh, ini kalau panjangnya 2 meter gini biasanya berapa lama Bu bikin? Ini 3 minggu. 3 minggu? Iya, proses tenunnya. Lama juga ya. Ya, mungkin lu mau coba Bu, teman saya boleh coba nggak Bu? Oh, boleh. Boleh ya? Boleh. Itu Sil. Coba itu. Maaf ya Bu merepotkan Sila nih. Maaf ya Bu. Dari kota pertama. Gitu dong. Ini ya, tuh harganya berapa sih Bu? Kalau yang ukuran kecil kayak yang ditenun ini harganya 2 juta. 2 juta Bu? Untuk ukuran sesulit ini 2 juta tuh sebenarnya nggak mahal sih. Ini kan pasti ada tekniknya dong Bu? Iya. Ini di apa namanya? Ya kalau bahasa Balinya namanya greensing. Greensing ya. Kalau double ikat, kenapa ini disebut double ikat? Karena ini ikatnya berganda. Oh. Benang panjangnya diikat ada motif ada warna. Ini juga benang lebarnya ada motif ada warna, makanya disebut double ikat. Oh gitu. Ya. Kalau motifnya sendiri itu udah ada yang desain apa gimana Bu? Ini memang desainnya sudah ada desain lama. Dari zaman dulu ya. Desain tua. Saya tidak membuat motif baru. Oke. Ya. Aduh, banyak banget ya Bu ya, tapi alatnya ya. Iya. Bu, kalau saya mau beli yang udah jadi aja gimana? Udah jadi aja Bu, ada nggak Bu? Ada. Saya tuh kepingin sekali. Iya, aku tuh gimana Bu, gimana? Ini. When you're busy growing up. Know that I'm right here. Ibu, makasih banyak. Kita sudah diajarkan menenun. Ya, Mbak. Saya minta maaf sebelumnya nih, kayaknya kainnya saya rusak jadinya. Enggak apa-apa. Maafin ya, Bu. Tuh, ya. Bu jangan trauma ya, Bu. Jangan trauma. Ingat-ingat aja mukanya kalau kesini lagi. Dan gitu dong. Rusak sini mau lagi. Ya udah kalau gitu. Oke deh, Ibu. Terima kasih. Ini yang punya kita tadi ya? Oke lah. Sapinya yang mana tadi? Yang atas. Ibu terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu ya. Sampai ketemu lagi Bu. Sampai ketemu lagi Bu. happy gua. Seneng ya? Ih, suka banget gua sama motif-motif tradisional gini. Lo tau nggak, gue tuh suka banget sama kain tradisional, soalnya dia tuh versatile banget, tak. Jadi ini bisa gue jadiin outer gitu kayak selendang, atau bisa gue jadiin kemben. Kalau kayak gini bisa gue jadiin dress gitu. Iya, bisa gue jadiin sorong mobil kali ya. Jangan dong. Aduh sayang. Jangan terus, dong. Walaupun harganya seharga gitar gue, tapi gue puas belinya. Iya, dan ini tuh timeless banget, tak. Jadi kalau lo pakai ini, lo nggak bakalan kayak ketinggalan zaman gitu. Bagus. Oh my god. Coba. Mau pakai gini aja nih biar Meksiko. Sebel. Jadi gini. Fotoin dulu. Fotoin. Pakai handphone apa handphone gue? Pakai lo. Kau belibet sih. Aduh. Ayo buruan. Ini senang. Lama banget. 3, 2, 1. Tatar. Ceria. Oke, lagi. Oh, it's a long hard fall from the top of the world, but it's finally over. I gotta last 1 minute just to get out alive, so I keep it together, thinking it's not gila kali ya? Segini aja. Akhirnya dapat juga gue. Apaan? Ini. Kan buat koleksi gua, kan emang nyari gimana sih? Ah, Sheila, percaya kan lo sama gue? Iya, percaya. Gue tuh emang gak pernah percaya lagi sama lo. Iya, gue tahu. Gue tuh selalu punya iman. Ternyata Bali tuh nggak cuman keren alam sama pantainya gitu-gitu doang ternyata. Iya sih. Ternyata kebudayaannya tuh sangat-sangat menarik, ya kan? Keren sih emang. Gue tuh jadi penasaran, apalagi sih kebudayaan di Bali yang bisa gue eksplor. Gue penasaran juga, tak. Namun jujur gue hari ini udah capek banget. Gue tadi habis yoga gue kardio loh. Gue dorong mobil lo nih. Sial. Perkara mogok, tak. Di dalam rumah tangga itu. Ada namanya take and give. Aduh diselupet. Bagus pun kainnya selepetan gue. Ya udah, gini aja. Kita sekarang istirahat. Yeah. Karena besok gue ada satu hal. Gue mau ajak lo ke satu tempat yang lo bakal berterima kasih ke gue dan akan sangat bermanfaat bagi kehidupan rumah tangga lo kelak. Oh, benar. Ya, betul sekali. Apa tuh? Rahasia. Sekarang kita istirahat dulu ya. Ayo kita cari tempat dulu. Oke, yuk. Cekuk. Bagus sound effect-nya. Cakep. Oke, Mama. It's not forever. When I'm with you. Kan selama di Jejak Rasa ini lo tuh nggak pernah masak ya? Ini tuh tempat buat cooking class gitu, biar lo makin jago masak buat suami lo. Siapa tuh? Kalau boleh tahu. Cuci tangan lu, cuci tangan. Pinternya. Ih, pinter banget. Sekarang silakan ibu lagi, saya jemput. Gila tuh soal biologinya nomor 1. Cantik, pinter masak. Wah, ibu, makasih sudah berbohong untuk saya.